saudara sekalian, para awak media, para wartawan, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya mendapat tamu atas undangan dan kesepakatan tentu saja untuk ketemu hari ini, yaitu Komnas HAM dan Komnas Perempuan, Komnas Hak Asasi Manusia dan Komnas Perempuan. Ini akan sudah jadi sekarang saya menyampaikan laporan tentang hasil-hasil tugas konstitusionalnya sebagai lembaga yang dibentuk berdasar undang-undang, yang undang-undang itu berdasar konstitusi, sehingga itu termasuk tugas konstitusional juga, yaitu dalam rangka pemajuan HAM, perlindungan dan pemajuan HAM, kemudian perlindungan untuk perempuan dan anak-anak yang juga terkait dengan HAM. Nah, ini kaitannya yang disampaikan hari ini tadi terkait dengan peristiwa Duren Tiga, yaitu yang lebih dikenal sebagai kasus Sambo. Nah, ini laporan resminya disampaikan kepada pemerintah melalui saya. Dan untuk itu agar saudara bisa mendengar sendiri apa yang disampaikan kepada kami, saya persilahkan Ketua Komnas HAM Bapak Alvan Yamanik untuk menyampaikan langsung kepada saudara. Terima kasih Pak Menko Polhukam yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami tentu saja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menko mewakili pemerintah Republik Indonesia, karena sesuai dengan Undang-Undang 39/1999 untuk isu-isu atau kasus-kasus hak asasi manusia tertentu yang diselidiki oleh Komnas HAM, memang ada kewajiban dalam undang-undang tersebut untuk kami menyerahkan laporan kepada Presiden Republik Indonesia, dan hal ini diwakili oleh Bapak Menko dan nanti juga kepada DPR RI. Teman-teman sekalian dan seluruh masyarakat yang menyaksikan acara ini, sebagaimana kami sampaikan tempo hari, laporan ini adalah laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa isu tertentu kami memang diminta bantuan. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!